di media sosial sebuah video yang menampilkan pemeran Kang Mus dalam sinetron preman pensiun dicegat petugas di pos penyekatan Nagrek. Aktor bernama Epy Kusnandar itu diperiksa petugas gabungan polisi, Satpol PP, dan Dishub di checkpoint penyekatan larangan mudik lebaran di lingkaran barat Nagrek, Kabupaten Bandung. Dalam video tersebut, terlihat Kang Mus tengah diperiksa dan diminta menunjukkan kelengkapan dokumen perjalanan. Dilansir dari tribunjakarta.com, video viral itu diunggah akun Instagram @kelantasindonesia pada Senin 17 Mei 2021. Dalam video tersebut berdurasi kurang dari 1 menit itu, Kang Mus tampak ramah kepada petugas yang memeriksanya, bahkan tidak marah-marah. Dia menunjukkan kelengkapan dokumen perjalanan sebagaimana disyaratkan di masa larangan mudik ini. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Erik Bangun Prakasa Erik pun membenarkan kejadian tersebut. Yang menyampaikan pesan kepada segenap masyarakat yang melakukan perjalanan di masa larangan mudik tahun ini agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku.